Itu tadi adalah hasil kamera dari Xiaomi 13 Ultra. Gimana menurut kalian? Bagus atau tidak? Di video kali ini kita akan mengupas tuntas bagaimana dengan kameranya, kemudian limitasinya seperti apa. Bahkan tentunya kita akan membahas secara overall user experience dari Xiaomi 13 Ultra ini. Mulai dari segi performanya, kemudian baterainya, sampai segi fitur-fiturnya. Yuk kita mulai review Xiaomi 13 Ultra by New Gadget. FYI, di channel ini kita sudah membahas Xiaomi 13 yang versi reguler, kemudian Xiaomi 13 Pro. Bahkan kita sudah memversuskan dengan S23. Jadi kalau kalian ingin konten-konten yang cukup bervariatif dan ingin mendapatkan informasi terkini soal pergadgetan, jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Dan jangan lupa untuk follow Instagram saya karena di sana kita sudah membuat hasil IG story smartphone yang kita review. Yuk kita mulai dari sektor main selling point-nya, yaitu kameranya. Untuk Xiaomi 13 Ultra memiliki 4 setup kamera di bagian belakang, mulai dari ultra wide sampai kamera telefoto yang 5 kali itu sudah mendukung resolusi 50 MP, jadi cukup merata. Dan khususan untuk main lensanya di Xiaomi 13 Ultra tidak hanya menggunakan sensor yang kelas wide yaitu AMX 989, tapi juga ukuran sensornya memiliki ukuran 1 inci. Dan belum selesai ya, masih ada variabel aperture yang ditawarkan di Xiaomi 13 Ultra. Bisa kalian rubah dari f1.4 ke 4.0. Artinya, untuk f1.4 kalian bisa mendapatkan bokeh natural yang lebih dalam. Kemudian keuntungan selanjutnya f1.4 ya jelas penangkapan cahayanya lebih banyak ketimbang f4.0. Cuman, fokus areanya memang lebih sempit dibandingkan dengan f4.0. Di skenario tertentu, memang f4.0 seperti foto-foto landscape itu cukup berguna ya. Langsung saja kita ke hasil kameranya. Seperti yang sudah-sudah, Xiaomi 13 series itu co-engineering dengan Leica. Maka ada pilihan mode Leica Vibrant dan Leica Authentic. Dimana untuk karakter warna Leica Authentic itu cenderung lebih natural dan sedikit lebih gelap ya. Sedangkan Leica Vibrant itu sedikit lebih ngangkat di bagian shadow-nya, tapi warnanya juga lebih vibrant, tapi masih menjaga aspek kenaturalannya. Untuk video review kali ini kita menggunakan mostly Leica Vibrant. Untuk kamera ultrawide-nya ini cukup langka karena focalnya di 0,5 kali, ini sama dengan iPhone. Bahkan untuk ultrawide di Xiaomi 13 Ultra ini sudah mendukung makro fotografi. Hasilnya juga termasuk tajam, kemudian juga ada autofocusnya dan distorsi di bagian sudut-sudutnya itu terbilang minim untuk focaling seperti ini. Kemudian secara experience mengambil foto pakai Xiaomi 13 Ultra ini terasa enak banget. Hampir semua kondisi jatuhnya kayak selalu estetik karena tingkat kegagalannya bisa dibilang cukup jarang. Namun bukan berarti tidak ada kekurangannya ya. Yang pertama, kalian perlu mengaktifkan mode HDR-nya terlebih dahulu karena kalau tidak diaktifkan ya dan range-nya agak berabe, jadi nggak maksimal. Kalau udah diaktifkan, hasilnya sangat oke hampir di semua kameranya. Kemudian untuk perubahan antar lensanya menurut saya cukup minim shifting color, tapi memang di beberapa skenario cukup noticeable ya. Kemudian untuk detail atau ketajamannya, ini nggak lebay, nggak ada efek oversharpening yang berlebihan, karena memang secara default dia mengambil foto 12 MP. Kalau ingin mengaktifkan full resolusinya, kalian bisa mengaktifkan secara manual untuk 50 MP-nya. Kemudian untuk skin tone, ini menurut saya juga pas. Ada memang perbedaan antara Leica Vibrant dan Leica Authentic. Leica Authentic memang sedikit lebih natural. Kemudian untuk Leica Vibrant, warna kulitnya memang lebih putih, tapi menurut saya cukup natural juga. Jadi ini tergantung selera untuk skin tone. Kemudian untuk portraitnya, ini yang saya suka dari Xiaomi 13 Ultra. Karena pemisahan antara background dan subject itu benar-benar rapi, tidak ada efek AI sama sekali, sehingga terkesan seperti DSLR. Tidak hanya saya yang mengakui, tapi beberapa teman-teman dari YouTube komunitas, kemudian dari Instagram juga mengatakan bahwa ini mirip dengan DSLR. Emang potretnya sebagus itu ya Bang? Yap, menurut saya sebagus itu. Karena saya bandingkan side by side dengan Samsung Galaxy S23 Ultra sekalipun, saya lebih condong hasil potretnya di Xiaomi 13 Ultra. Nanti kita akan full komparasi kamera dengan S23 Ultra. Tunggu aja di channel. Buat kemampuan zoom-zooman, Xiaomi 13 Ultra ini cukup asik karena ada kamera telefoto 3,2 kali dan 5 kali optical zoom. Kemampuan paling dirasa oke itu ada di 20 kali dan 30 kali. Kemudian untuk low light, karakter warnanya pas suningannya dan mirrornya juga kelas wide dan detailnya masih terjaga. Bahkan kadang potretnya juga masih rapi, meskipun kalau ada beberapa orang di belakang, main subjectnya kadang miss. Buat selfie-nya menurut saya so-so aja sih, untuk opsi ultrawide-nya juga ada untuk selfie-nya. Tapi buat kelas flagship ini agak kurang menurut saya.
Dan ngomongin soal videonya, Xiaomi 13 Ultra ini sudah mendukung resolusi 4K 60fps di semua kamera belakangnya. Bahkan 8K atau 8K 24fps itu bisa mendukung di semua kameranya, dari ultrawide sampai telefoto. Kemudian untuk mode stabilisasinya itu ada 3, off, steady, dan steady pro. Sayangnya untuk steady dan steady pro itu hanya mendukung di kamera utama dan resolusinya cuma 1080x3040fps. Tapi jangan khawatir, saya tidak pernah menggunakan mode steady dan steady pro ya, karena limitasi tersebut. Karena mode off-nya pun itu sudah stabil banget di Xiaomi 13 Ultra ini. Kemudian untuk catatan selanjutnya dari segi videonya, sayangnya mode HDR videonya itu hanya support di kamera utamanya saja. Buat video selfie-nya, resolusinya cuma mentok di Full HD meskipun sudah support 60fps, tapi jomplang banget dengan kamera utamanya. Buat kamera utamanya ini 4K 30fps, hasilnya emang keren parah sih. Kita bisa switch ke kamera ultrawide ya, 0,5 ya, kemudian kita balik lagi ke kamera utama, kemudian ke 3,2. Nah ini 3 udah switch ke kamera utama, mentoknya ada di 15 kali. Kemudian secara desain dan ergonomis, saya cukup suka dengan desainnya karena gabungan frame aluminium dan bahan back cover yang bertekstur kayak kulit seperti ini itu bikin smartphone-nya nggak licin. Namun dimensinya cukup tebal, ada di 9,1 mm, terutama untuk bagian yang menuju ke bump kameranya itu semakin meninggi, tapi dipegang masih terbilang cukup nyaman ya, apalagi case bawaannya juga tergolong tipis dan beda dengan soft case yang lain. Masalah beratnya ada di sekitar 227 gram. Dan tidak lupa, Xiaomi selalu menyertakan IR blaster, power button, dan volume rocker ada di sebelah kanan. Kemudian untuk dukungan SIM tray-nya itu mendukung dual nano SIM. Buat lubang stereo speaker-nya ada di bagian atas dan bawah ya. Meskipun gak ada cun-cunan dari Harman Kardon, tapi suaranya menurut saya sudah nendang secara overall dan saya cukup puas. Kemudian untuk layarnya, secara spesifikasi ini sudah top of the line layar sebuah flagship. Panel yang digunakan adalah Curved AMOLED LPPO 120Hz. Resolusinya juga sudah 2K. Bahkan dari fitur-fiturnya sudah mendukung HDR10+, Dolby Vision, Corning Gorilla Glass Victus, dan kecerahan maksimalnya itu bisa up to 2600 nits. Salah satu kecerahan paling tinggi di jajaran smartphone saat ini. Jadi untuk kualitas layarnya dan user experience layarnya, so far nggak ada komplain sama sekali. Kemudian untuk spesifikasi dan performanya, serius, di channel ini Snapdragon 8 Gen 2 bahkan di Xiaomi 13 dan 13 Pro itu ketika mencapai di 49 derajat itu tidak ada penurunan performa sama sekali. Memang GG banget ya Snapdragon 8 Gen 2 di Xiaomi, apalagi yang Xiaomi 13 Ultra ini ya. Tapi untuk spek singkatnya saya pengen ngasih tahu, untuk varian yang kita review ini adalah RAM 12GB dan internal storage-nya 256GB. Untuk hasil benchmark-nya saya spill sedikit. Untuk AnTuTu versi ke-10 dia tembus di 1,5 juta. Bahkan yang saya cukup impresif adalah hasil Geekbench 6 itu salah satu yang paling tinggi. Single core-nya itu bisa nyentuh 2000-an. Dan untuk CPU throttling-nya juga tidak ada penurunan performa selama saya menguji kurang lebih 11 menit. Jadi untuk performanya sehari-hari ya nggak ada kendala sama sekali. Bahkan untuk bermain game, rata kanan itu sangat nyaman banget. Kemudian untuk baterainya, kapasitasnya ada di 5000 mAh. Pemakaian saya itu menggunakan data seluler sekitar 90%, kemudian WiFi 10%, itu bisa menyentuh SOT sekitar 7 jam. Cukup impresif lah. Ditambah lagi kecepatan chargingnya yang sudah support 90W, itu dari 1% ke 100% itu hanya membutuhkan waktu 38 menit. Oh iya, dan jangan lupa ya, ada mode hibernasi. Jadi kalau baterainya tinggal 1% itu nggak langsung mati, tapi ada pengingatnya terlebih dahulu. Untuk fitur-fiturnya, hampir lupa ya saya menyinggung fiturnya. Karena di Xiaomi 13 series kali ini, dibandingkan dengan Xiaomi 12 series, dia sudah support IP rating, IP68. Jadi fitur-fiturnya sudah fully flagship. Untuk fitur-fitur yang lain seperti 5G, kemudian NFC, stereo speaker, bahkan sensor-sensornya semuanya lengkap banget di Xiaomi 13 Ultra ini. Sebelum kita masuk ke kesimpulannya, saya ingin ngasih tahu harganya terlebih dahulu.
Kalau kalian membeli di AliExpress dengan varian 12/256GB, itu ada di kisaran 14 jutaan teman-teman. Tapi itu belum termasuk pajak ya. Kalau ditambah pajak sekitar 20%, itu ya jatuhnya sekitar 16-17 juta. Jadi cukup mahal kalau kalian membeli di AliExpress. Kalau saya sendiri itu membeli melalui teman saya yang bekerja di Malaysia, harganya juga ada di sekitar 13,5 juta ditambah pajak 10%, ya jatuhnya sekitar 15 jutaan. Jadi terbilang mahal ya kalau kita bayar atau datangkan dari luar negeri ke Indonesia, karena jatuhnya kita harus bayar pajak berlebih. Tapi kalau nanti atau kayaknya nggak mungkin rilis di Indonesia secara resmi dengan harga 13-14 juta, Xiaomi 13 Ultra ini menurut saya menjadi salah satu flagship yang sangat menarik yang pernah saya coba di channel ini. Karena memang dari segi hasil kameranya, baik foto maupun video, itu sudah sangat ajib banget. Meskipun ada beberapa limitasi yang sudah saya singgung tadi. Kemudian performa, baterai, bahkan sampai fitur-fiturnya menurut saya sudah flexing banget. Kecuali untuk selfie-nya aja sih yang masih jadi catatan. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi di channel Dimi Gadget ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.